Sementara itu kuasa hukum front pembela Islam Aziz Yanuar mengatakan pihak keluarga akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait penahanan Rizik Syihab. Keluarga akan menjadi jaminan termasuk beberapa anggota legislatif. Bukan saya sampaikan bahwa eh, pihak eh, Habib Rizik telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum, kemudian menyampaikan bahwa. Kami menghormati seluruh apa namanya kesediaan dari para tokoh-tokoh dan berbagai pihak yang bersedia untuk menjaminkan atas penangguhan penahanan Habib Rizik Syihab. Akan tetapi Habib Rizik Syihab sampai saat ini belum memutuskan untuk mengajukan permohonan penangguhan.